panduan keselamatan bagi pengunjung. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan bagi para pengunjung untuk mengikuti prosedur keamanan selama berada di lingkungan SIKA Indonesia. Dalam keadaan darurat, pergi ke area evakuasi. Selalu ikuti instruksi dari pendamping Anda. Dan ingat bahwa rute evakuasi Anda mungkin berjalan kaki, tergantung pada jenis bencana. Ikuti rute evakuasi yang direkomendasikan. Jangan mengambil jalan pintas, karena mungkin diblokir. Pakailah helm pengaman. Pengunjung harus mengenakan helm pengaman untuk melindungi kepala dari benturan dan benda yang jatuh. Pakailah kacamata dan rompi pengaman. Pengunjung harus menggunakan kacamata dan rompi pengaman untuk prosedur apapun. Perhatian, lalu lintas forklift. Karena forklift harus dapat dikendalikan, mereka dirancang agar berjalan secara fleksibel. Namun, ketika membawa beban, mereka bisa menjadi tidak stabil. Bahkan pada kecepatan rendah, forklift dapat menyebabkan cedera serius dan kematian. Tidak ada fotografi tanpa izin. Karena batasan hak cipta, keselamatan pengunjung dan masalah akses, tidak ada fotografi komersial atau videografi yang diizinkan di properti SIKA Indonesia tanpa izin. Jangan bersandar pada mesin. Jangan bersandar atau meletakkan tangan di atas mesin yang bergerak. Jika perlu menyentuh mesin yang bergerak, pastikan ke arah mana mesin itu bergerak. Jangan menyentuh apapun. Jangan menyentuh mesin, bahan, atau produk selama kunjungan Anda, kecuali disetujui oleh pendamping Anda, karena barang bisa panas, basah, atau tajam. Jangan merokok kecuali di area yang ditunjuk. Merokok tidak diizinkan, kecuali di area khusus merokok. Karyawan dan pengunjung dilindungi dari bahaya perokok pasif. Terima kasih atas waktu Anda untuk mematuhi peraturan keselamatan di SIKA Indonesia.